どうしたって一の肩おいレクイエムズキャオリー術式ハウト全集中水の呼吸。Oke, teman-teman, so di video kita kali ini gue masih main Legends Reawakened. Anjir, sumpah ini game seru banget, gak bohong gue. Ini game seru banget, pak, gak bohong. Gak ngerti lagi gue kenapa ya. Gue kayak suka banget gitu loh ngeliat game RPG kayak gini. Anjir, nih jarang banget ada game kayak gini di Roblox tuh, jarang, teman-teman ya. Ini kalau gue bisa bilang mirip-mirip kayak Project Excel sih. Cuma Project Excel tipe buriknya, ini tipe bagusnya. Kalian lihat lah efeknya. Lihat lah efeknya, pak. Efeknya so good. You see this? Lihat nih efek serangan si Rengoku ya, teman-teman ya. Kalian bisa lihat, it's so good man, keren man, keren. GG sih, GG banget, sumpah keren banget. Ini kenapa si Gani? Si Gani tadi gue lagi kasih ini nggak ada di slot satu. Go to magic. A few moments later. Oke, udah ya. Oke, teman-teman ya, di video kita kali ini. Gue pengen showcase ke kalian. Sekalian ngasih tau gimana cara ngelawan bosnya ya. Yaitu adalah magicnya Hiei. Yaitu adalah spirit artifact, teman-teman ya. Spirit artifact ini langka. Langka, gak bohong gue, langka banget sumpah. Gak bohong gue. Dari kemarin farming Hiei itu gak dapet apa-apa, pak. Sumpah, gue farming Hiei gak dapet apa-apa. Gue gak ngerti lagi dah. Selangka itu kah apa gimana, gue gak tahu juga ya. Tapi yang pasti langka, teman-teman ya. So, kita langsung aja coba ini, teman-teman ya, ke tempat Hiei-nya nih. Ini tempat Hiei-nya di sini, teman-teman ya. Dan nanti akan gua kasih tahu gimana cara ngelawan ya, teman-teman ya. Jadi untuk magic yang si Hiei, si apa namanya? Spirit artifact, itu kalian hak ngedapetinnya harus ngelawan Hiei. Yang dia biasanya ada di sini, tapi udah nggak ada. Biasanya sih dibunuhin sih pasti sih, karena ya semua orang mau spirit artifact gitu kan. Makanya semua orang, oh itu dia tuh di bawah. Enggak ada, dibunuh ya. Baru dibunuh, pak. Tapi kalau misalkan kalian cari di atas ini nggak ada, kalian coba cari di bawah-bawah sini nih. Biasanya dia di bawah-bawah sini. Kayak nyangkut gitu loh, biasa kayak gitu. Oke, kita coba showcase dulu ya. Kita showcase-nya lawan Baphomet ini, Baphomet nih. Baphomet gampang nih. Baphomet moment ya. Ini gua enggak tahu di Baphomet ini ngedrop apa sih, anjir. Agak pernah dapat apa-apa gua lawan Baphomet, anjir. Oke. Skill pertama, teman-teman ya. Yaitu adalah Spirit Gun. Kalian bisa lihat ya. Oh, bentar. By the way, kita sebelum ngeliat skill, kita lihat dash-nya dulu ya. Kita lihat dash-nya kayak gimana, teman-teman, oke. Desa kayak gitu biasa ya. Desa biasa sih, kayak cuma begitu doang, teman-teman. Biasa ya. Enggak ada yang spesial desa. Gua kira karena dia bagus dia spesial gitu kan, karena dia langka jadi spesial. Ternyata tidak ya. Bukan berarti kalau dia bagus atau spesial tuh ada sesuatu yang beda gitu. Gak ada, pak. Desa gak ada, anjir, sedih banget. Baru ada Flame Dragon, ntar aja lah ya. Gua udah dapat semua kok item dari Flame Dragon. Oke, baru kita langsung aja, pak, ke skill yang pertama ya, Spirit Gun, oke. Sama kayak di animenya sih. Jadi dia kayak nembak gitu, teman-teman. Kalian bisa lihat ya. Tuh kayak gitu. Damage-nya gua gak tahu, entar kita lihat ya, oke. Ini kenapa gua bisa langsung gini? Harusnya kalian kayak ngecas dulu, pak. Ini bisa langsung, pak. What? Nah, harusnya ngecas kayak gini nih. Tuh. Gila, lihat, guys. Efeknya keren banget gak sih? Sumpah ini game sepi loh, sumpah. Pemainnya dikit, anjir. Kayak sekarang sih udah lumayan sih. Sekarang udah kayak 2000-an gitu ya. Kemarin pertama kali gua main itu 1000 aja gak nyampe, pak. 1000 aja gak nyampe, sumpah sedih banget. Sekarang udah lumayan rame, kalian baru main seru kan, RPG kan. Ini RPG, guys, oke. Eh, by the way, gue udah beli Game Pass. Makanya nambahnya 2 health XP. Kalau kalian perhatiin, dia 2 health XP. Karena gue beli Game Pass juga. Dia cuma 100, pak. Gue takutnya ini ntar game rame, banyak update, jadi mahal, pak. Mendingan kalian beli sekarang kalau kalian punya bobak ya. Karena gue berani bilang sangat worth it sih. Sangat worth it untuk beli Game Pass ya. Karena murah. Cuma 100 gitu kan. 2 kali XP. Gue beli buat defense juga. Jadi defense, 2 kali defense ya. 2 kali defense, kalau kalian mau lihat nih ya. 2 kali defense, 1 kali counter tuh dapat berapa XP, kalian lihat ya. Kalian lihat, oke. Salah pencet. Ah, berhasil tuh. 92, pak. Gila nggak? 92, hampir 100 loh. Gila nggak sih? Per counter, bayangin, guys. Per counter ya. Gigi nggak sih? Makanya gue cepet banget naikin ya. Gue udah pakai armor kayak gini kan. Satu malaman gue. Karena, ya udah itu tuh namanya 110 XP. Gila nggak sih? Mantap kan? Worth it sekali, pak. Sumpah, worth it sekali, anjir. Dua kali defense. Sama kalau bisa naikin 2 kali health XP, teman-teman ya, karena health XP juga ya begitulah, teman-teman, lumayan susah ya kalau health ya. Soalnya kan dia mesti nge-regen terus kayak gini nih. Oke, lanjut, pak. Tadi spirit gun kayak gimana, kalian udah lihat ya? Kayak gini nih. Tuh. Oh, dia langsung ya, anjir, kok kocak dah. Perasaan gue dari tadi ngecas dulu dah. Nanti ngecas nih ya. Dia kayaknya nyimpen deh. Kalau kalian perhatiin ya, dia kayak nyimpen nih. Udah kayak gini, tembak 1 kali. Boom! Tapi ini ngecas dulu, teman-teman ya. Buam, tuh 30-an. Kalau kalian cepat ngecasnya cuma 30-an. Kalau lama, loh, dia bisa nembak lagi, anjir, what?
apa sih, gak jelas banget anjir. Tembak. Boom. 34. Oke. Okay. Not bad. Tembak. Boom. Wah, oke. Okay. Ini kayaknya bisa dipakai berkali-kali, Pak, spirit gun ya. Kayaknya, oke. Okay. Tuh, bisa langsung dipakai lagi anjir. What? Wah, aneh sih. Nani. Oke. Okay. Ya, pokoknya gitu spirit gun ya. Lumayan sih itu jaraknya juga lumayan jauh. Coba tembak sana. Tuh, bisa ya. Bisa ya, jaraknya jauh banget, Pak, ini. Lebih jauh daripada Pika yang skill pertama kayaknya. Oh, habis. Oke, okay, habis. Ngecas dulu, habis ngecas. Oh, kalian punya super armor, Pak, kalau kayak gini. Tuh ya. Super armor. Nggak bisa digagalin. Dan nggak bisa di-knockback juga. Wah, mampus kamu. Damage cuma 34. Mau di-cas, mau nggak. Sama berarti ya. Oke. Okay. Ke skill kedua, yaitu namanya adalah Spirit Sword. Oke, okay, ini unik banget, Pak. Ini unik banget. Gue nggak tahu ini satu-satunya apa enggak ya. Tapi selama gue pakai artifak, 3-4 artifak, gue baru nemu yang punya atribut attack, Pak. Bukan magic ya. Biasa kan ini magic ya. Ini kan namanya aja magic ya. Jadi emang semuanya tuh magic. Ini kalau kalian perhatiin skill pertama, magic XP ya. Tapi kalau kalian pakai skill kedua, teman-teman ya, kalian pakai skill kedua yang ini pedang ya, Spirit Sword. Dia itu adalah attack, kalian bisa lihat tuh ya. Naiknya attack, Pak, attack XP. Jadi bukan magic. Ini unik banget sih, kalian bisa lihat tuh. 20 attack ya, damage-nya sih lumayan tuh. Walaupun pas kita nyerang musuhnya kelihatannya kayak ada magic-nya tuh. Warnanya biru-biru gitu kan, magic kan itu kan. Tapi yang masuk attack XP. Gua enggak tahu nih apakah nanti bakal jadi magic, apakah ini bug atau gimana, gua enggak ngerti dah. Bisa jadi ini bug sih, bisa jadi ya. Bisa jadi. Soalnya dia kan ini kan bentuknya pedang kan, dia nyerang kan, beda kayak kalau ini kan projectil. Ya kan? Kalau ini kan projectil tuh. Yang skill 3 juga projectil. Jadi gua enggak tahu apakah ini bug apa enggak. Gua harap enggak sih karena ini keren banget ya. Jadi satu artifak itu ada magic, ada attack-nya. Pakai gigi banget, Pak. Meninggal lo. Ya kan enggak pernah dapat apa-apa kan? Enggak pernah dapat apa-apa anjir, lawan behemoth sedih banget anjir. Emang sedih lawan behemoth enggak pernah dapat apa-apa adalah. Oke. Okay. Ya itu dia untuk Spirit Sword. Gila keren banget sih, kalian dengar efeknya nih. Buh. Kayak ini tau gak sih kalau kalian nonton Star Wars ya, mirip ini, Pak, mirip lightsaber. Udah gitu dia ada efek slash-nya kalau kalian perhatiin tuh. Efek slash-nya kayak alam semesta gitu ya, kebuka tuh. Jadi ini kayak pedang kayak istilahnya kayak pedang dimensi gitu lah. Anjir keren banget sih sumpah. Ini game, sumpah guys, ini game gratis anjir. Gak ada yang tahu gitu awal-awal tiba-tiba keluar dengan efek yang luar biasa seperti ini dan wow. Walaupun ini kalau kalian main di mobile nge-lag juga sih. Nge-lag juga di mobile ya, walaupun dia bisa main di mobile ya tapi nge-lag. Mungkin kalau kalian mau main di mobile harus matiin semua kayak gue nih ya. Gue aja gak main di mobile, gue matiin semua. Apalagi kalian main di mobile anjir. Main di mobile kayaknya harus matiin semua sama graphic quality dikecilin deh. Baru bisa gak nge-lag teman-teman ya. Karena kalau pakai PC ini lumayan nge-lag sih. Kalau gue pakai in-depth of field gini-gini lumayan nge-lag ya. Apalagi weather particle ini bikin nge-lag banget nih. Weather particle. Tapi kalian butuh weather particle ini untuk nyari tahu lokasi artifak. Jadi kalau misalkan lagi thunderstorm, contohnya kalau ini ya lightning artifak, itu kan dia masih thunderstorm tuh. Nah kalau kalian nggak nyalin itu kalian nggak tahu apakah dia hujan ataukah ada petirnya, kalian nggak tahu kalau kalian nggak nyalin ini ya. Sama kayak ice artifak, kalau ice artifak kan dia harus snowstorm teman-teman ya, jadi itu di winter dan itu cara kalian taunya harus pakai weather particle juga kayak gitulah ya. Oke, lanjut, itu tadi untuk Spirit Sword. Ini gue sangat pakai banget ini. Gue pakai banget teman-teman untuk naikin attack gue ya, karena kan gue sekarang blessingnya kan magic nih. Blessing gue magic. Dan kalau pakai senjatanya masih burik gitu damage-nya. Nah ini senjatanya dia nge-scale sama magic, Pak. Itu yang unik ya. Jadi damage kalian itu nge-scale sama magic, tapi outputnya keluarnya attack. Lihat tuh. Makanya ini gigi banget anjir, sumpah ini gigi banget, OP banget sih. Aku suka sekali ini, Bu. Jadi semakin gede magic kalian, semakin sakit serangan kalian. Kita langsung aja ke skill ketiganya. Shotgun kalau nggak salah namanya. Apa ya? Ya, shotgun. Namanya shotgun ya. Shotoganto. Nah, ini shotgun ini. Ini, sumpah menurut gue ini salah satu skill paling bagus buat ngelawan boss sih. Why? Kalian perhatiin ya. Wow. Kalian bisa lihat berapa banyak magic XP tuh. Bisa lihat berapa banyak ya. Banyak banget, Pak. Jadi kayak... Itu lihat tuh. Masih gila banyak banget, Pak. Banyak banget. Kalian perhatiin tuh. Tuh, segitu ya. Dan satu hitnya itu, satu partikel itu 15, Pak, damage-nya, Pak. Kalian bisa bayangin aja itu damage-nya sakitnya kayak gimana anjir ngelawan boss, apalagi kalau ngelawannya naga ya. Ngelawan flame dragon itu kan dia agak gede gitu kan. Jadi kalau kalian kayak giniin ya, itu dia nyebar kena semua, Pak. Bayangin itu kena semua sakit banget anjir. Itu ada kali lebih dari 10 dah. Pasti ada lebih dari 10 projectile itu. Karena damage-nya gila, Pak. Oh. Bayangin nih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 projectile, Pak, yang kena ya. Itu aja gue gak tau apakah kena semua apa enggak ya. Tuh, itu aja gue gak tau apakah itu kena semua apa enggak. Itu udah, wah gigi banget sih. Ini bagus banget buat lawan boss anjir sumpah. Gue dari kemarin lawan boss selalu pakai ini, Pak.
Tapi ya emang si E-Rap anjir, suaranya gede banget sumpah. Gitu ya. Suaranya kayak ngajak ribut anjir. Tapi cooldownnya pak, cooldownnya damage-nya kalian bisa lihat gak sih? OP anjir nih skill 1 shotgun. Tuh, kalau kalian pakai jarak dekat dia lebih sakit lagi pak. Karena ya namanya shotgun ya. Shotgun emang lebih bagus dipakai di jarak dekat gitu kan. Kayak ini aja tuh sama tuh. Jadi ya sakit banget kena semua pak projectile tuh ya. Gila sih OP banget anjir skill 1. Mati kau. Mati deh. Mati sama shotgun doang anjir. OP banget gila lihat. Mati sama shotgun doang anjir. OP moment gak sih? Gokil aja ini skill 1. Oke, lanjut. Yaitu sekarang Darkness Flame. Oke, ini karena kita kelebihan kita ganti shotgunnya aja kali ya. Kita coba aja teman-teman ya. Jadi untuk Darkness Flame ini unik, benar-benar unik. Kalau kalian main ABA, nah ini ya sama aja kayak di ABA ya teman-teman. Dia ngeluarin naga hitam gitu ya. Cuman dia meledak pak. Bentar nih, dash-nya gue ganti dulu guys. Gue gak bisa dash anjir, gak enak banget. Kalau pakai itu kita ganti musuh deh. Kita ke ini aja. Kita ke Paladin yang sini nih. Kita lawan Paladin belang sini aja ya. Karena kelamaan kalau nungguin Baphomet anjir. Lawan sini aja nih. Nah ini nih. Ada gak ya? Ya habis dibunuh anjir. Oh enggak masih ada. Oke masih ada. Kita lihat teman-teman ya. Darkness Flame. Jadi kalau kalian klik, dia akan ada kayak ini dulu apa sih? Kayak ada stance-nya dulu kayak gini nih. Nah kayak gini. Lalu kalian klik lagi ya. Kalian klik lagi. Bam. Boom. Dia ngebakar pak. Lihat gak sih? Ngeburn. Tapi itu hati-hati ya. Itu ngeburnnya bisa ngeburn kalian juga loh. Jadi kalian mesti hati-hati. Jadi ngeburnnya tuh semua kena. Termasuk party kalian. Lalu ya semuanya kenal teman-teman ya. Tuh. Anjing efeknya keren banget. Gokil sih ini game. Gokil sumpah. Wah. Bam. Berapa anjir damage-nya itu? Yang pasti damage-nya gede sih. Anjir sakit banget pak. Gila ini Paladin 62 pas kali pukul. Kita coba berapa damage-nya ya. Mendekat kau. Mendekat kau. Wah. Kita lihat berapa damage-nya. Berapa tuh anjir gak kelihatan pak. Imagine gak kelihatan sih. Tapi yang pasti sakit sih teman-teman ya. Yang pasti sakit. Dan ini bahkan bisa nyerang orang yang di bawah level kalian loh. Nih contohnya ya. Ini siapa nih? Siapa nih? Segi kah? Oh bukan. Ini level 19 teman-teman ya. Gue bisa damage dia pak. Padahal gue harusnya kan gak bisa kan. Level gue terlalu tinggi kan. Tapi gue bisa damage dia. Tuh. Gue bisa ngebakar dia anjir. Padahal dia harusnya gak bisa gue serang. Tapi karena ngebakarnya, gue gak ngerti nih ngebakarnya tuh apa karena emang dia area efek makanya kena juga apa gimana ya. Gue juga gak ngerti sih. Pokoknya kena aja. Apa tuh? Boom, ngebakar momen lu. Dapat Paladin Great Sword, Pak. Nice. Dapat Katsumi. Nice. Gila gigi banget. Halo Angkol, halo juga. Ya itu dia untuk Hiye teman-teman ya. Worth it sih, sangat worth it sih. Kalian grinding aja sih. Oke, sekarang gue akan kasih tahu cara ngelawannya pak, cara gampang ngelawan Hiye ya. Semoga aja ada ya, please masih ada dong, jangan diburu dulu anjir. Gue tahu pak cara ngelawannya. Ini sebenarnya bug sih teman-teman, sebenarnya bug ya. Gue nggak tahu nih apakah ini bener-bener bug atau emang kayak gitu sistemnya teman-teman ya. Jadi dia si NPC di sini itu akan selalu nyerang orang yang pertama kali dia lihat, orang atau ya apapun itulah, termasuk Mount ya teman-teman ya, termasuk Mount. Nah kalian udah tahu kan maksud gue gimana caranya? Yaitu taruh Mount di atas ini, tuh taruh Mount ya. Taruh aja Mon di atas ini satu ya. EA akan selalu ngincer si Mon ini. Jadi kalian bisa dengan bebas ya pakai aja skill satunya Pika kek. Kalian bisa gebuk-gebuk kayak gini juga bisa ya teman-teman ya. Itu cara gampang buat ngelawan EA. Ini masalahnya EA nggak ada anjir, gua nggak bisa ngasih lihat kalian. Imagine EA-nya mana? Terus deh EA man. Aduh, nungguin season dulu teman-teman ya. Ya udah bentar deh. Gua coba tunggu season, gua akan kasih lihat ke kalian gimana cara lawannya ya. Ini kan udah ada naganya nih. Jadi gampang sih. Kalian pop aja mount kalian, mau kuda biasa atau naga kayak gini ya, lebih bagus naga sih karena ini kayak invincible, nggak bakal bisa mati anjir ini naganya sumpah. Padahal tuh Hiye nyerang mulu tapi nggak mati-mati gitu naganya. Nah kalau horse gue nggak tahu udah horse, kalian coba aja horse deh, mungkin horse juga bisa ya. Tapi gue nggak garanti kalau horse. Tapi kalau naga ini gue garanti pasti bisa pak, karena gue sering kayak gitu ya. Jadi emang gue biarin aja naganya di sini, udah gue tinggal. Ntar Hiye Hiye-nya bakal nyerang gitu, bakal nyerang ke naganya, kita tinggal nyerang dia doang. Se-easy itu cuy. Ya udah bentar deh, kita tunggu dulu teman-teman ya sampai ada Hiye-nya, oke? Okay? Oke teman-teman, ternyata Hiye-nya udah ada dari tadi nih ya. Tuh Hiye-nya tuh, dia kayak nge-stuck ngelawan naganya ya. Padahal naganya nggak bakal kena damage, jadi kita bisa dengan bebas kayak giniin Hiye-nya tuh. Se-easy itu coy, lawan Hiye coy. Jadi sebenarnya kalian nggak perlu ngelawan gitu kan? Dia Hiye-nya akan selalu nyerang NPC yang pertama dia lihat gitu. Atau ya apapun yang pertama dia lihat lah. Kayak contohnya player atau mungkin ya Mount, termasuk Mount. Jadi bisa nyerang Mount juga. Marah tuh Hiye-nya anjir.
Where's the hiye? Mar tuh hiye anjir. Hiyenya tembak aja udah. Tembak terus tuh, tembaknya terus coy. Kalau kalian punya pika nih ya, contohnya kayak pika gue nih. Gue pakai pika, pakai skill 1 aja udah. Tembak terus aja. Tuh, tembaknya terus kayak gini tuh. Tuh, kena mulu pak. Jadi enak banget gak sih? Tuh, enak banget gak sih? Enak gak sih tinggal kayak gini tuh, lihat. Farmnya kayak gini pak, ini gue gak tau nih bakal apa enggak ya. Kayaknya sih enggak sih. Kayaknya emang sistemnya kayak gitu ya, karena di sini emang NPC tuh dia nyerangnya tuh orang yang pertama dia lihat gitu, player atau mount itu. Ya pokoknya kayak gitulah. Kayak sistemnya sih. Jadi gue gak tau nih bakal di fix apa enggak ya. Kalau bisa sih jangan kasih tahu guys, biar lawan boss enak anjir gampang. Ayo lawan boss, lawan ini nih contohnya siapa? Regulus. Kalian tinggal taruh mount aja gitu kan. Tapi kalau Regulus emang mesti hati-hati sih, karena dia nyerangnya kan area kan. Nah kalau Hiye enggak pak. Hiye tuh enaknya begini gitu kan. Dia nyerangnya ya begitu. Dia bakal ngincer mount kalian terus. Udah selama masih ada mount kalian, dia bakal di situ terus. Mana Hiye-nya anjir. Ani, mana tuh Hiye anjir. Lihat, udah mau mati pak. Lihat gak sih? Udah mau mati anjir Hiye-nya. Karena emang segampang itu anjir. Serang aja coy, serang coy. Atau pakai naga juga bisa ya. Naga, pakai naga hitam, bam, ngebakar momen. Tapi gue gak rekomendasi sih, enakan pakai pika sih sumpah. Pika tuh udah artifak paling enak pak. Pika sama Hiye udah kombinasi yang sangat bagus guys kalau menurut gue ya. Mana sih Hiye-nya anjir? Pakai ini aja lah. Mati kau, bam, 80 anjir damage-nya gila sakit banget anjir ini yang ini. Yang darkness flame ini sakit banget pak damage-nya pak. Tembak aja, tembak terus aja, tembak. Tembak terus, gua enggak tahu di mana dia tembak terus. Gua enggak tahu di mana anjir. Pakai naga hitam. Wah, itu naga hitamnya by the way auto aim ya. Jadi kalau kalian arahin ke musuhnya, dia auto aim anjir. Emang kayak gitu sih. Nih contoh. Gua tembak ke mana? Ke sana. Dia kayak auto aim gitu tuh. Boom. Ntar kalau misalkan musuhnya kabur, dia pergi sendiri kabur gitu teman-temannya. Tuh udah kelar tuh. Dan tidak dapat apa-apa. Burik tidak dapat apa-apa teman-teman ya. Tapi ya paling enggak jadi gampang lawan Hiye kan. Walaupun emang susah sih dapat ya, cuman ya paling enggak jadi gampang lah. Kayak gitu cara teman-teman ya. Oke, okay. Itu dia untuk video gua kali ini. Thank you buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Like jika kalian suka video ini, dislike kalau kalian enggak suka. Subscribe jika kalian mau. Enggak usah subscribe apa-apa. By the way ini thank you banget yang kemarin ngasih gua spirit Hiye ya. Gua lupa namanya siapa. Kalau lu ada di bawah komen aja, oke. Okay? Oke, okay, kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye bye.